Gila, Bang. Iya, makanya. Tambah udah cek ya. Tiket daripada yang bersangkutan itu tujuan yang bersangkutan akan bergeser atau kembali ke Batu. Oh iya, pelaku kan informasi yang kita terima dari masyarakat bahwasanya di salah satu wilayah Sekupang itu ada orang yang diduga merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Kemudian dari jajaran kami melakukan upaya-upaya penyelidikan dan ternyata sesuai dengan informasi itu diketahui bahwa orang yang digambarkan dalam informasi itu sama dengan yang ditangkap, apa yang dilihat oleh, yang ditemukan oleh kawan-kawan kita di lapangan. Sehingga dengan menggunakan surat perintah dilakukan penggeledahan rumah daripada tersangka, dan di dalam rumah tersebut, di kamar, kemudian di dalam bantal gulingnya itu ditemukan barang bukti sabu. Masing-masing beratnya 5 gram atau sering dikenal dalam istilah para pengedar seperti ini adalah satu sak. Ya, satu sak. Kemudian ditemukan juga di TKP, ya, di rumah yang bersangkutan satu unit timbangan digital, kemudian beberapa plastik, ya, yang diduga untuk digunakan. Tersangka ini kita kenakan pasal yaitu 112 ayat 1, kemudian dijuntakan dengan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana umur hidup dan pidana mati. Udah berapa lama Bang jadi bandar? Udah berapa lama jadi bandar? Kenapa? Oh, jadi kamu jual satu paket itu berapa? Satu paket satu sak itu berapa? Berapa duit? 5 juta. Ada jual kemas baga di Mas? Pasang jadinya. Nah, serius nih, ada jual kemas baga di Mas? Enggak ada. Jadi ya Bang, kalau makai. Coba-coba, Bang. Tapi 3 kali. Thank you.